yang dimiliki oleh Faisal Halim tanah sport juga berturut kami ya bawakan kepada penonton. I have numbers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangku Penyokong LS4 main petang lagi Selangor akan bertemu dengan pasukan Perak FC. Sipa-sipa dah, bini-bini lah, tayar panjang-panjang. Kita harapkan tiga mata sebab Selangor ada berpeluang untuk naik lagi ke tangga yang lebih baik. So kita harapkan hari ini dapat game yang sangat baik. Selangor dapat menyajikan game yang sangat baik. Berapa skor aku tak kisah, tapi harapnya tak ada bolos. Tapi macam aku cakap sebelum ni, yang penting memang tiga mata lah. Tapi lagi kan, kita harapkan 3-0 pun okey lah kan. Okey lah, harap-harap ni lah. 5 terus. Tengok hari ni dia tibanya Perak tu. Oh yo. Tokak je. Dan cuaca sangat panas hari ni, terik. Kehadiran alhamdulillah tiket sold out. Cumanya Selangor tanpa Umar masih lagi dalam proses pemulihan. Lagi Rizik pun masih lagi dalam proses pemulihan dan juga Ali Rizwan. Dengar-dengar dah dua orang ni dah macam fasa-fasa terakhir. Tempoh apa proses pemilihan? Pemulihan. Miki masih lagi dalam jaga. Ambil masa yang lama, kita harapkan Miki cepat-cepat pulih, cepat-cepat dapat kembali kepada pasukan insya-Allah. Right, dari Bangku Penyokong LS4. Yeah.
pertama minit ke berapa tadi ah? 23-24 kot. Siapa tadi? Siapa skor? Roni. Diorang kata Roni Fernandes. Aku pun tak perasan janji gol 1-0. Kita ada lagi 2 atau 3 gol lagi akan menyusul. InsyaAllah. Confident. 2 lagi. 2 lagi? Target 3-0. Alright, cantik. Oh, keeper naik. Masa pertama kedudukan 2-0. Gol siapa ah? Dua-dua Roni Fernandes gol. Ni apa? Tak apa Roni ah. Aku tak rasa penalti kedua. Mickey gol. Habis. So memang perlawanan dikongka oleh Selangor didominasi, tapi Perak pun ada attack. Bahaya juga attack ni dorang. Kita harapkan Selangor lebih berhati-hati, kita tak nak bolos dan kita harapkan dapat tambah jaringan. So, second half, dari bantu menyokong. Perak dapat gol. Selangor dah main dengan 10 orang. Tadi siapa nama Alex telah dinyatakan mengasari pemain Perak. Dikenakan kad merah. Selava mengatasi segala-galanya. So sekarang kita tengah tunggu sama ada gol ataupun tidak. Gol ataupun tidak. Gol lah. Perak berjaya mendapatkan gol, mendapatkan kedudukan. So kita
kita harapkan Selangor dapat tambah satu lagi biji untuk lebih secure. Ada lebih kurang 11 minit lagi untuk permainan ditamatkan. Bersih baik, bersih baik. Alhamdulillah. Tahniah, tahniah. Stadium bersih. Ini yang kita mahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiga mata yang seperti yang kita harap-harapkan, kita rancang-rancangkan, kita doa-doakan, dimakbulkan. Walaupun memang perit, memang nami ataupun petang ni bolos juga akhirnya satu gol. Secara fizikal lah, secara tak fizikalnya, kita dah memang kena tiga tu hari. Yang first game hari tu, tapi tu bukan orang yang sebenar. Yang sebenar hari ni akhirnya terbolos juga satu. Selangor main 10 orang, lebih kurang minit ke 64 ke 65 kalau tak salah aku. Bila Alex telah pun dijatuhkan. Alex pula dijatuhkan dengan kami dengan pejadah ni. Selangor bayar dengan harga mahal. Alex mungkin tak dapat main satu atau dua game, dua atau tiga game. Itu lah, lebih kurang lah, aku tak sure. Sebelum tu ada pegawai pasukan Pera FC juga dibuang padang. Aku tak pasti siapa. Dan tak apalah, itu semua biasalah, rencah-rencah game. Janji kita dah menang, kita dah kutip. Kehadiran sangat-sangat memberansangkan. Alhamdulillah sold out. Penuh, padat, likat, pekat. Semua ada. Terima kasih juga penyokong Perak yang memenuhkan section away days. Tapi hormat untuk korang. Apa lagi lepas tu? Itu je lah. Jangan lupa dapatkan, sebelum tu lah, jangan lupa dapatkan JCJC daripada Ali Wan. JCJC original. Sokong tim, datang tengok dekat stadium.
tengok kat rumah ke apa ke, tapi pastikan dapatkan JC yang original. Yang tak original jangan support. Korang sendiri yang rugi. Kualitinya kuati ke kan, nipu di sendiri. Pakai gah, pakai gah. Lala rupanya JC OP. Tak biar langsung. Pelan-pelan kumpul duit kan, lagi korang kuati dapat support team. Dan pastikan dapatkan Kak Aliwan Meru, insyaAllah. FB, IG dengan TikTok. So itu je, namanya Harimau Melayu dari Malaysia, Selangor sama Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-1 Tiga Mata, confirm. Nombor 2 ranking atas kedua Liga. Bye-bye, see you soon.